أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتي. Sudah penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian pada pagi ini, pagi Khamis di bulan Syawal yang mulia, kita masih dapat bersama dalam sesi kuliah subuh setiap pagi sepanjang musim PKP ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita dari kitab Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil karya Dr. Taha Abdullah Al-Afifi. Sambungan daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu yaghtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki dalam keadaan baginda berwasiat. Baginda kata, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Rebutlah masa muda sebelum datangnya tua. Waktu sehat sebelum sakit. Waktu kaya sebelum miskin. Waktu kelapangan sebelum waktu sibuk. Dan waktu kita hidup sebelum daripada kita meninggal. Kelmari telah syarahkan dua perkataan, dua perenggan iaitu masa muda sebelum tua dan masa sihat sebelum sakit. Hari ini kita sambung lagi dengan tiga yang lain insya-Allah. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kaya sebelum datangnya masa susah. Samalah seperti masa muda dan juga masa sihat. Sebagaimana muda dan sihat ini tidak ada jaminan ianya akan berterusan, maka demikianlah kehidupan seharian kita. Fakam minan nas. Banyak mana di kalangan umat manusia ini, kanu yamlikuna wa asbahu la yamlikuna. Manusia ni masa hidup dia, hari ini dia mempunyai segala-galanya. Bila bangun pagi esok, dia tidak ada apa-apa harta selain daripada beras ataupun gandum yang dia nak makan. Banyak mana orang yang dahulunya ada emas dan perak yang bertimbun-timbun. Ada kenderaan yang mewah, ada ternakan yang ramai, ada kebun yang luas.
tetapi keesokan harinya sudah tidak ada apa-apa lagi seperti yang sudah berlaku dalam surah Al-Qalam. Dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Bagaimana kisah satu keluarga yang nak pergi pungut hasil tanaman dia di kebun dia, tetapi akhirnya dia sampai di sana, kebun dia sudah pun hangus terbakar kerana niat yang tidak baik yang diniatkan oleh tuan-tuan pewaris kebun kepada seorang ayah yang saleh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini adalah tabiat kepada dunia. Dunia ni dia punya perangai dia, in talabtaha tarakatka wa in taraktaha talabatka. Dunia ni dia punya trend dia, in talabtaha, kalau kamu kejar dunia, kalau kamu cari dunia, tarakatka, dia akan meninggalkan kamu. Dunia ni kalau kita duk hambat dia, duk kejar dia, dia akan lari meninggalkan kita. Wa in taraktaha, kalau kita tidak pedulikan sangat pada dunia ini, talabatka, dunia akan mencari kamu. Kalau kita buat tidak peduli dengan dunia, dunia akan mari mengejar kepada kehidupan kita. Jadi kita kena ingat baik ya, baik-baik bahawasanya dunia ini yang kita miliki ini, yang kita ada ini, boleh jadi ianya akan hilang daripada kita sekalian. Wa qad ruwiya anna rajulan kana lahu siddiqun sadiqun faqirun. Disebutkan di sana ada seorang lelaki mempunyai seorang kawan yang fakir. Fakana yu'tihi min fadlillahi alladhi 'indah. Maka dia pun, bila kawan dia fakir, kawan dia miskin, dia memberi daripada kekayaan dia, kelebihan Allah beri kepada dia ini, kepada kawan yang fakir itu. Wa bi mururi zaman, setelah berlalu lamanya masa, qalabal wad'u wa asbaha aksiyan, keadaan menjadi di sebaliknya. Macam mana? Al-ghaniyu asbaha faqiran, yang kaya bertukar menjadi fakir. Wal faqiru asbaha ghaniyan, dan yang fakir pula bertukar menjadi kaya. Tetapi yang akhir ini, dia tidak melihat dan tidak ingat kepada maruah kawannya yang telah membantu dia, menolong dia di saat dia miskin dahulu. Dulu A ni kaya, B ni miskin, maka A sentiasa bantu B. Duduk tak lama, keadaan bertukar menjadi A yang miskin, B pula yang kaya. Tapi B yang kaya tidak ingat kepada jasa-jasa yang dibuat oleh si A dalam kehidupan dia. Fakana idza ra'ahu hawwala wajhahu hatta la yarah fa yattaru ila i'ta'ih. Jadi bila dia tengok saja kawan ni, dia berpaling ke arah lain supaya dia tidak memberi kepada fulan ibni fulan. Jadi nak cerita di sini bahawa keadaan dunia ini boleh terbalik. Hari ini kita kaya, boleh jadi besok kita miskin, orang lain pula miskin, esoknya boleh jadi dia kaya. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang kaya, kita gunakanlah masa kaya ini. Fa fi istita'atika al'an an tuqaddima khairan li nafsik. Kita gunakanlah seberapa baik yang boleh di saat kita kaya, kita buat apa-apa kebaikan untuk kebajikan diri kita pada hari akhirat nanti, yang fa'uka yaumal qiyamah, yang akan bermanfaat kepada kamu pada hari kiamat kelak. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita sekalian kepada keadaan di hari akhirat, bahawasanya hari akhirat ini hari yang tidak ada manfaatnya pada untuk kita, sama ada harta kita maupun anak pinak dan penyokong kita. Jadi orang cerdik pandai kata begini, qaddim li nafsika khairan wa anta maluka maluka. Qaddim li nafsika khairan, yakni kemukakanlah, kemukakanlah untuk diri kamu ini akan kebaikan. Sedangkan kamu ada harta, di saat kita ada harta ni, kita buatlah apa-apa kebaikan. Min qabli tusbiha fardan
sebelum daripada terjadinya kepada kita tinggal keseorangan, yakni sebelum daripada kita mati, kita buatlah apa-apa kebajikan dengan harta yang kita ada ini. Walasta wallahi tadri ayyul masaliki salikun. Dan kamu ni, demi Allah kamu tahu jalan manakah yang kamu akan lalui. Imma li jannati adnin au fil mahaliki halikun. Sama ada kamu menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala jannati adnin, ataupun kamu menuju kepada kemusnahan, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kalau kita perhatikan kepada firman Allah taala fi surat Al-Muzammil, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa sahaja yang kamu kemukakan untuk diri kamu, apa sahaja yang kita kemukakan untuk diri kita, min khairin, daripada mana-mana kebaikan. Apa sahaja yang kita buat, kita kemukakan untuk diri kita, min khairin, daripada mana-mana kebaikan, sama ada kebaikan itu besar ataupun kebaikan itu kecil. Allah sebut dengan perkataan umum khairin. Bila umum ni dia banyak arti. Mungkin boleh jadi litaklil untuk menunjukkan makna sedikit, ataupun litaksid makna banyak. Jadi apa sahaja kebajikan yang kamu buat itu sedikit ataupun banyak, tajiduhu indallah, kamu akan dapati ia itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah, di sisi kamu itu akan hilang, akan musnah. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan berkekalan. Jadi jagalah kaya kita dengan kita tidak banyak membazir dan boros. Ni bagi orang kaya, dia kena ingat, dia kedekut sangat pun tidak boleh, dia boros sangat pun tidak boleh. Qauluhu ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tangan kamu ini terbelenggu ke leher kamu. Jangan, tanda kita kedekut. Wala tabsutha, jangan kita buka ia seluas-luasnya, nanti kita akan dicela. Jadi kawan-kawan sekalian, kita tak boleh boros, tak boleh membazir. Tuan-tuan kata, kalau begitu apa dia nikmat harta? Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah tun Nu'man radhiyallahu taala anhu telah memberikan satu contoh yang terbaik kepada kita sekalian. Imam Abu Hanifah seorang ulama yang kaya, yang musirul hal, kata orang, yang dia ni amat senang dalam kehidupan dia. Tapi tuan-tuan, dia habiskan harta dia, belanja harta dia untuk dia infakkan. Dia buat banyak kebajikan, dari membantu golongan miskinnya, buat itu, buat ini. Tapi dia sendiri, apa yang dia buat? Dia sendiri banyak berpuasa di siang hari. Dia makan roti dengan cuka itu, dilihatnya seperti kita makan gulai kari, ataupun kita makan stik lembu dan sebagainya. Jadi kawan-kawan, disebutkan di sini bahawa kaya yang kita ada ini kita gunakan untuk manfaat ukhrawi kita, di samping kita punya manfaat di dunia kita. Boleh nak pakai apa pun pakai, jangan membazir. Kalau pakai Ferrari sampai 10 buah, mungkin itu membazir. Kalau pakai satu buah Ferrari untuk keperluan, itu tidak menjadi menjadi masalah. Baik. Wa'lam annahu ma waqa'a tabzirun fi kathirin illa hadamahu wa dammar. Ketahuilah, kata ulama, bahawa jika kamu melakukan pembaziran pada banyak perkara, melainkan perkara itu akan memusnahkan kamu sendiri. Kalau kita bogos hari ini, kita bazir pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan lingkupkan semula. Allah taala akan jadikan satu hari nanti kita akan susah dan kita akan miskin. Kalau kita pandai mengurus harta, walaupun ianya sedikit, ianya akan menjadi
akan menjadi banyak. Nah, keberkatan harta ni tuan-tuan, kalau kita pandai berbelanja, kita akan menjadi orang yang kaya. Disebutkan satu riwayat bahawasanya ada seseorang ini, dia orang kampung, dia berniaga runcit. Rumah dia, dia berniaga runcit. Dengan duit niaga kedai runcit lah tuan-tuan, dia boleh sara anak dia belajar di Amerika Syarikat. Anak dia belajar di Amerika, dia boleh sara menggunakan kedai, hasil kedai runcit dia. Apa yang pakcik ni buat ialah, bila petang dia tutup akaun. Hari ni jualannya berapa, modalnya berapa, untungnya berapa. Untung ni pula dia bahagi, dia bahagi dua. Sebahagian dia bagi kepada fuqara, orang-orang fakir dan miskin. Sebahagian lagi dia gunakan untuk perbelanjaan keluarga, termasuk menyara, menyara pendidikan anak-anak dia yang berada di luar negara. Apabila anak yang belajar di Amerika ni dalam bidang perakaunan, accounting, balik belajar, habis dah belajar, dia pun tengoklah ayah dia berniaga, petang tutup akaun, kira balik berapa dapat hari ni, berapa modal, berapa kita punya untung dan sebagainya, dan berapa sedekah. Nah, itulah dia tengok. Lalu satu hari si anak ni menegur. Si anak kata, ayah, kalau ayah asyik bersedekah begini, ayah tak akan jadi kaya. Ayah kena kumpulkan harta ini, barulah ayah menjadi kaya. Ayah kata kaya tak kaya pun, aweh, mak, ayah pera mak belajar di Amerika dulu, inilah cara dia. Iaitu mak ni siapa tamat dah belajar dengan hasil pendapatan yang ayah buat ini, cara ayah buat ini. Bagus pakcik ni. Bila anak dia hari-hari tengok, hari-hari tengok ayah bersedekah ni tuan-tuan, dia tegur ayah dia, kerap kali dia tegur ayah dia kerana isu bersedekah yang banyak ini. Maka satu hari si ayah berkata kepada si anak, si ayah berkata kepada si anak, awal-awal dalam bahasa Kelantan ni anak kesayangan, awal itu anak manja ya, awal-awal awak kenal ke dak anjing? Si ayah tanya anak. Awak kenal ke dak anjing? Jawab kepada si anak, kenal lah ayah. Pasal apa? Dia tanya anak dia. Awak kambing anjing ni beranak berapa ekor setahun? Kambing anjing ni tuan-tuan, dia boleh beranak 10 ekor setahun. Itulah anjing. Tapi cuba awak tengok. Anjing yang beranak puluhan ekor setahun ini, anjing ni beramanya dia beranak ni tuan-tuan, orang tak makan anjing, orang tak semelih anjing, tapi dalam kampung dia tak banyak anjing berbanding dengan kambing. Kambing ni kita tanya pula anak dia, awak kenal ke dak kambing? Jawab anak dia, kenal ayah kambing. Kambing beranak berapa ekor setahun? 2 ekor je setahun kambing ni beranak. Tak, lepas tu kambing orang semelih dah, orang semelih setiap masa kambing. Baik tuan-tuan, anjing yang beranak ramai, orang tidak semelih. Kambing yang beranak sikit tapi orang semelih lagi dia. Dalam kampung bila tua-tua berjalan, mana banyak bertemu anjing dengan kambing. Anak jawab, wahai ayah, dia kata, banyak kita jumpa dengan kambing berbanding dengan anjing. Cuba kamu fikir logika itu. Anjing yang beranak ramai, semelihnya tidak, tapi ada sedikit di kampung. Kambing yang beranak sikit tapi ramai, tapi ramai di kampung, dari mana datangnya kambing itu? Artinya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh memperbanyakkan sesuatu benda yang kita rasa bendanya adalah sedikit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, ma'alaman ikhtasada, tidak akan miskin mana-mana orang yang pandai berjimat cermat. Wa kam min salimil jasadi mutmainnun nafsi khalil bali i'timadan 'ala Allah wa 'ala ma dakharahu minal mal, fa inna mithlahu ka mithlil qabidi bi yadihi 'ala zamamid dunya. Waqad qila li hakimin, banyak mana orang yang tubuhnya sehat, jiwanya tenang, tak, tubuh sehat, jiwa tenang dan sebagainya, bergantung kepada Allah Ta'ala dan bergantung kepada harta yang telah mereka simpan.
orang yang berakhlak macam ni dikata orang yang berpegang dengan tali dunia. Orang bertanya kepada seorang cerdik pandai, lima tajma'ul mal wa anta hakimun, kenapa kamu simpan harta sedangkan kamu seorang yang cerdik pandai? Faqala li asunu bihi al-ardi wa uaddi bihi al-fard wa astaghni bihi 'anil qard. Aku kumpulkan hartaku ini, dia kata, sebab ada tiga sebab. Pertama, untuk aku jaga maruah aku. Yang kedua, untuk aku tunaikan segala kefarduanku. Yang ketiga, untuk aku tidak meminta kepada orang yang lain. Ada orang cerdik pandai jawab, bila kita ada harta ni tuan-tuan, kita boleh jaga maruah kita, kita boleh tidak meminjam daripada orang lain, kita boleh tunaikan segala tanggungjawab kita. Ini faedah harta yang kita ada. Fa innama rajulud dunya wa wahiduha man la ya'ulu fid dunya ala rajulin. Baik. Cuba kita perhatikan lagi, kalau kita memberi, apa kelebihan dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'un. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-yadul ulya, tangan yang memberi, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang menerima di sebelah bawah. Al-ulya, tangan sebelah atas, al-sufla, tangan di sebelah. Ini yang memberi, ini yang menerima. Nabi kata yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakhai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kamu kepada Allah Ta'ala di waktu kamu ini senang, ya'rifka fi syiddah, nescaya kamu ini akan diingati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat kamu ini susah. Jadi kawan-kawan sekalian, kita kena ingat baik-baik. Kita kena memberi. Pastikan setiap hari kita meletakkan diri kita ini dalam doa para malaikat. Malaikat sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah pada orang yang suka belanja ini akan ganti hartanya. Yakni bagi ganti kepada orang-orang yang suka membelanjakan harta mereka. Pastikan tuan-tuan, setiap pagi, setiap hari kita kena bersedekah. Setiap hari, jangan biarkan hari berlalu tanpa sedekah. Wa anfiq wa la takhsha min zil arsy iqlalan, dan berbelanjalah kamu akan harta kamu, wa la takhsha, dan jangan kamu takut, min zil arsy iqlalan, kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyedikitkan harta kamu. Jangan kamu fikir sekarang ini kamu belanjakan harta kamu setiap hari, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memiskinkan mana-mana orang yang suka membelanjakan hartanya. Kesimpulannya ialah, sahabat-sahabatku sekalian, bahawa di masa kita senang, di masa kita kaya, pastikan setiap hari kita bersedekah ikhlasan, dalam keadaan kita ikhlaskan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita kena bersedekah pada setiap hari. Jangan kita kedekut dengan harta yang kita ada. Orang yang kedekut ini, sahabat sekalian, dia tidak akan rasa kaya, ya. Jadi kita kena fikir baik-baik, hari-hari kita kena bersedekah. Wasiat keempat ialah, wa faragaka qabla syughlika, masa kosongmu sebelum datangnya masa sibukmu. Ini satu lagi berkenaan dengan masa. Gunakanlah masa yang kita ada ini untuk kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyak. Tuan-tuan jangan faham, lepas buat ibadat ni tuan-tuan, duduk diam atas sejadah, tak kerja, tak keluar ke pejabat, itu fahaman yang silap. Ibadat-ibadat ini ialah apa sahaja tata kelakuan, tata cara yang dibuat oleh kita manusia, asalkan perbuatan kita itu disukai oleh Allah, diredai oleh Allah Ta'ala, maka dia adalah satu ibadah kepada Allah. Kita berkebun satu ibadah, kita jiru pokok bunga pun satu ibadah, kita pergi berdakwah satu ibadah,
Berniaga juga satu ibadah. Ke pejabat pun satu ibadah. Buatlah apa sahaja, ianya menjadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita ini dengan niat kita untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena penuhkan masa kita, ibadah kita kepada Allah Taala. Kata ulama, al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang. Masa-masa ni tuan-tuan, ulama kata seperti pedang. Seperti pedang macam mana? Illam taqta'hu, kalau kamu tak gunakan dia untuk potong sesuatu, qata'aka, dia boleh potong kamu. Kalau kita tidak manfaatkan masa, masa pasti akan berlalu. Bila masa berlalu tanpa ibadah, kitalah yang akan menjadi rugi. Wadzalika li'anna al-umra qasirun wal-lahazatu mahsubatun 'alayka wal-wajibatu aktsaru min al-awqat wal-lahzatu allati tamdi wa lan ta'ud marratan ukhra wa lan ya'rifa al-insanu qimataha illa fi yawm al-hisab alladhi yajibu an ya'mala lahu min al-an alf hisabin. Ulama kata wadzalika li'anna al-umra qasirun. Ini kerana umur kita ni adalah pendek sangat. Memang tuan-tuan, umur kita ni pendek saja. Berapa umur tuan-tuan? Katakanlah umur orang mati 60 tahun. 70 tahun. Saya kalau 60 tahun mati, tahun 2030 saya mati. Setahun ke setahun ni sahabat sekalian, bukannya lama. Setahun ada 12 bulan. Januari, Februari hingga Disember. Hari ini sudah berada di bulan Jun. Artinya, mas kalau saya mati umur 60, sekarang ni masa untuk saya mati hanya ada 9 tahun 6 bulan. Itu saja ada. Belum kira lagi dengan sihat. Kalau hidup lama pun sakit, nak buat apa? Jadi kita kena ingat, umur kita ni al-umra qasirun li'anna al-umra qasir, kerana umur kita ini terlalu pendek. Wal-lahazatu mahsubatun 'alaika, setiap detik yang berlalu dia akan dihitung kepada kita. Setiap masa yang berlalu, detik yang berlalu, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Pukul 10 mu buat apa, jam 11 mu buat apa, jam 2 pagi buat apa, 3 pagi buat apa. Semua yang kita buat ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pendek, umur pun pendek. Tetapi wal wajibatu aktsaru minal awqat. Kata orang cerdik pandai, kewajipan kita ini lebih banyak daripada masa. Yang kena buatnya banyak tapi masanya tidak ada. Wallahzatu allati tamdi lan ta'uda marratan ukhra. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi buat selama-lamanya. Wa la ya'rifal insanu qimataha illa fi yaumil hisab. Dan setiap daripada manusia tidak akan tahu apakah nilai masa yang dia telah luputkan itu. Apa, berapa mahal, berapakah nilai masa yang telah kita luputkan ini, kita tak tahu akan harganya. Dan kita akan tahu apabila kita pergi kepada hari akhirat kelak, hari yang mana kita kena seolah-olahnya berusaha beribadah selama 1,000 tahun untuk kita mengejar kesenangan kita di hari akhirat kelak. Oleh yang demikian, kata ulama, hunaka di sana irtinamun li fursati faraghihi, hendaklah kita merebut peluang masa kosong ini untuk buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satanqadi ayyamuhu, kita kena ingat masa kita akan berlalu. Kita ke dalam kepala kita kena ingat, aku ni masa aku akan berlalu. Likai yajida nafsahu amam Allah, supaya kita rasakan bahawa kita akan dapati diri kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang kita buat ini kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Sentiasalah seorang manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala tanya dia pada empat perkara. Pertama, an umrihi fima afna. Umur kita di manakah kita habiskan? Umur kita di manakah kita habiskan? Itu satu soalan. Wa an syababihi fima ablah. Tenaga kamu yang kuat, zaman muda remaja kamu, di manakah kamu korbankan? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan pada harta kamu, Tuhan akan tanya, min aina iktasabahu, di manakah kamu usahakan dan di manakah kamu belanjakan? Wa an ilmihi madza amila fih. Dan pada ilmu kamu manfaatkan dengan ilmu kamu. Jadi pokok pangkalnya masa kita akan ditanya oleh Allah. Kalaulah kita akan ditanya dan ini peluang nak buat kebajikan, maka al-waqtu, masa itu, min zahabin, daripada emas. Masa itu semahal emas. Masa itu semahal emas. Itulah tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan masa, kita jaga baik-baik masa kita ni supaya kita dapat beribadah kepada Allah Taala dengan masa kita yang pendek ini, ya. Daqatul qalbil mar'i qailatul lahu innal hayata daqa'iqun wa thawanun. Detik hati manusia sentiasa berkata bahawa sesungguhnya hidup manusia ini beberapa minit, beberapa saat sahaja. Fa'mal li nafsika qabla mautika zikraha. Buatlah amal ibadah untuk dirimu sebelum daripada datangnya matimu. Mu nak buat ibadah gapo? Buatlah masa kamu hidup ini. Fadzikru lil insani umrun thanin. Dan zikir kepada Allah Ta'ala, ingatan ini kawan-kawan sekalian, bagaikan umur tambahan bagi kita umat manusia. Jadi pesanan yang kedua, Nabi kata, wa faragaka qabla syughlika. Ingatlah, gunakanlah masa kosong kamu sebelum mari masa sibuk kamu. Akhir sekali, bicara kita pada hari ini, hadis yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Senan yang kelima, masa hidupmu sebelum masa matimu. Ingat baik-baik, gunakanlah masa hidup kita ini untuk kita buat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ingat baik-baik, kita akan mati. Qawlu ta'ala li kulli ajalin kitab. Allah Ta'ala kata li kulli ajalin kitab. Dan bagi setiap sesuatu itu ada tempohnya. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi ini akan hancur musnah belaka. Wa yabqa, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kaya lagi maha berkuasa. Jadi orang yang cerdik dia gunakan peluang yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Taala. Ditanya akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Rawahu Tirmizi. Orang yang cerdik, kata Rasulullah, ialah man dana nafsahu, orang yang buat sesuatu untuk diri dia, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk bersetiaan hari selepas daripada kematian. Jadi orang yang baik-baik ni kawan-kawan, hidup dia berfikir sama. Hidup ni sentiasa bekerja sama. Jadi kena perangai kita baik, ya. Kita buatlah apa-apa yang baik ini, rebutlah peluang masa kita hidup ini buat perkara-perkara yang baik supaya kita ni tuan-tuan akan selamat di hari akhirat kelak. Rebutlah masa kita hidup ini untuk kita buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum mati kita ni kita kena buat baik-baik, ya. Pasal apa? Inilah peluang yang ada pada kita untuk kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guna sebaik-baiknya sahabat-sahabat sekalian. Rasulullah berpesan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, i'mali, beramallah kamu wahai anakku Fatimah.
Fa inni la aghni anki minallahi syai'an. Karena aku tidak boleh membantu apa-apa kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Yani kamu buat amalah. Aku tidak ada kedrak, tidak ada kuasa pada hari Allah Subhanahu wa taala mulakan perbicaraan kepada makhluk ini. Jadi kawan-kawan sekalian kena ingat baik-baik, kena buat amal ibadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Buatlah sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan semua ingat, wahayataka qabla mautika, masa hidup kita sebelum mari, masa mati kita ni, kita buatlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Yazidur Raqashi rahimahullah yu'atibu nafsahu wa yaqulu laha waihaka ya waihaki ya nafsi man alladhi yusalli anka ba'da al-maut. Seorang bernama Yazid Ar-Raqashi, dia mencela diri dia sendiri. Apa dia kata? Celakamu wahai diriku, dia kata. Man alladhi yusalli anka ba'da al-maut? Siapa akan berdoa kepada kamu selepas daripada kamu mati? Man alladhi yasumu anka ba'da al-maut? Siapa dia nak berpuasa untukmu selepas daripada kamu ni mati? Duk fikir-fikir, lepas kita mati ni tuan-tuan, siapa yang akan berjasa kepada kita sekalian? Jadi kita, masa kita hidup ni, kita buat amal lah. Ada satu orang, dia bertemu saya, dia kata gini, ustaz, nak pesan sikit pada ustaz. Dia kata, kalau saya mati, saya harap ustaz tahlilkan untuk diri saya ni sebanyak 70 ribu tahlil. Dalam bahasa Kelantan kami panggil 7 laksa, 1 laksa 10 ribu, 7 laksa sama dengan 70 ribu. Ustaz, kalau saya mati, nak minta jasa baik ustaznya supaya ustaz berzikir kepada Allah Ta'ala untuk saya 70 ribu. Saya kata pasal apa? Sebab 70 ribu ni ustaz amat-amat bermanfaat untuk kita di alam kubur. Jadi amat tanyalah dia, awak sendiri dia buat gapa lah ni? Kalau awak tahu 70 ribu ni awak boleh tupai di alam kubur awak, kenapa hari ni awak tidak buat di saat tubuh awak segar bugar, di saat awak rasa kudrat awak banyak lagi, awak berzikir letak dalam akaun Allah Ta'ala sebanyak 70 ribu, insyaAllah awak juga akan mendapat pahala. Buat sendirilah masa kita hidup. Duk pesan mana kau orang? Orang ni gitu ya kawan-kawan semua. Orang ni sahabat-sahabat sekalian, mana yang ada demo bak tahlil ke bak ngatik bak apa ni tuan-tuan, 2-3 malam tu je dia tahlil kita, dia ngatik kita. Lepas habis 2-3 malam ni tuan-tuan, dia tidak tahlil lagi, dia tidak akan mengatik lagi kepada kita semua. Hak tu masing-masing lah. Sebab tu lah kita dah kena buat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita buat sendirilah sebenarnya persiapan ni tuan-tuan, kita buat sendiri. Persiapan ini kita buat sendiri, kerana bila kita buat persiapan yang baik, kita mendapat pahala yang banyak daripada Allah Ta'ala. Jangan harap orang lain nak buat kebajikan pada kita. Kemarin saya pergi ziarah seorang sahabat saya yang sakit. Tengah-tengah ziarah buat dengan dia sikit, mari satu orang ziarah juga. Saya kata, saya kenal dia. Saya kata kat dia, kak, harta peninggalan Allah Yarham, dia seorang yang baik kaya, tinggal harta yang banyak. Dia nampak dah. Saya kata, buatlah, jual aset ini satu. Adik-beradik dah dapat bangunan sana, tanah sini, lot gudang sana, kedai sini, semua dapat. Saya kata, jual satu lot ini, buatlah masjid untuk almarhum si ayah atas persetujuan semua pewaris. Masalahnya kawan-kawan, bila nampak duit, katalah hari ni tak apalah, bangunan ni kita jual. Betul lah jual. Bila jual dah dapat nilai 1 juta, oh saya nak lah 50 ribu, ni nak 30 ribu. Mungkin anak-anak kita tak akan buat kebajikan untuk kita. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena buat kebajikan untuk kita di saat kita hidup di atas dunia. Jadi gunakanlah kawan-kawan sekalian kesempatan yang ada ini untuk kita buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita rasa puas hati. Tinggalkan dunia ini, jariyatun kita, bekalan kita, amal ibadah kita mengalir sepanjang masa untuk kita menikmati hasilnya di hari akhirat kelak. Inilah tuan-tuan, kita kena rebut 5 peluang ini. Kita simpulkan sekali lagi hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah berpesan, rebutlah 5 peluang sebelum datangnya 5 peluang yang lain.
datangnya lima perkara yang lain. Pertama, apa Nabi kita pesan? Masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum mati. Sama-samalah kita rebut peluang ini untuk kita buat ibadah di atas dunia ini. Mudah-mudahan pesanan ini bermanfaat. InsyaAllah Ta'ala, besok kita akan sambung lagi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dari hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada saya dengan 10 perkara. Nabi kita pesan kepada Mu'adz dengan 10 perkara. Apakah 10 itu? Insya-Allah bersama saya pada pagi esok. Dan malam ni jam 8 malam kita bersama dalam tafsir surah Al-Kahfi. InsyaAllah malam ni ayat pada menceritakan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Khidir alaihi salam, ya, pada ayat yang ke-60 surah Al-Kahfi. InsyaAllah pada malam ini mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil pelajaran, mengambil kefahaman tentang kandungan Al-Quran melalui ruangan tafsir Al-Quran bersama saya Ustaz Saibun bin Ismail, insyaallah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.